Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 32 besar Singapura Open hari kedua, Rabu 13 Juli 2022, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Singapura Open hari kedua babak 32 besar Rabu 13 Juli 2022. Sektor tunggal putra, ranking 34 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo kalah 2 game langsung atas ranking 31 dunia asal Kanada, Brian Yang, dengan skor 12-21 dan 17-21. Hasil sektor ganda campuran, ranking 18 dunia, Rino Vivaldi dan Pita Ningtyas Mentari menang 2 game langsung atas wakil Malaysia, Wong Tien Chi dan Lim Chiu Sien, dengan skor 21-14 dan 21-16. Hasil sektor ganda campuran, ranking 175, Hafiz Faisal dan Serena Kani menang permainan 3 game atas ranking 45 dunia, Rehan Novalkus Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati, dengan skor 21-10, 14-21, dan 21-19. Sektor ganda campuran lainnya, ranking 56 dunia, Zaharia Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella kalah permainan 3 game atas ranking 20 dunia asal Thailand, Supak Jomko dan Supisara Poi Sampran, dengan skor 24-22, 15-21, dan 18-21. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 48 dunia, Putri Kusuma Wardani akan menghadapi ranking 19 dunia asal Cina, Han Yue, head to head 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 8 dunia, Jonathan Christie akan menghadapi ranking 38 dunia asal India, Parupali Kasyap, head to head 0-1. Jadwal tunggal putra lainnya, ranking 35 dunia, Tommy Sugiarto akan menghadapi ranking 90 dunia asal Singapura, Jaheng Jason, head to head 0-0. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 26 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi ranking 63 dunia asal Amerika Serikat, Lauren Lam, head to head 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 6 dunia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 16 dunia asal Cina Taipei, Wang Zue, head to head 4-2. Jadwal sektor ganda putra, ranking 72 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi akan menghadapi wakil Singapura, Jun Liang Andy dan Jason Wong, head to head 0-0. Jadwal sektor ganda putra, ranking 5 dunia, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi ranking 29 dunia asal Cina, Liu Chen dan Oh Xuan Yi, head to head 1-1. Jadwal pertandingan terakhir sektor ganda putra, ranking 3 dunia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi ranking 20 dunia, Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana, head to head 1-1. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Singapura Open tahun 2022. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.